Pas pelantikan di gedung DPR MPR, Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala bertolak ke Bundaran HI. Joko Widodo dan Yusuf Kala menyapa ribuan warga dengan mengendarai kereta kencana menuju istana. Kedatangan Joko Widodo Yusuf Kala disambut antusias oleh warga yang telah menunggu sejak pagi. Joko Widodo dan Yusuf Kala diarak oleh rombongan kirab budaya yang menampilkan berbagai atraksi dan pertunjukan seni budaya. Personil Polri dan TNI yang semula telah berbaris untuk mengamankan jalur sempat kewalahan akibat warga yang berebut ingin bersalaman dengan Presiden dan Wakil Presiden baru. Udah nang siapa?